Hallo Leute. Heute mit Dr. Andy. Ja, baik. Ja, good morning everybody. I hope you just fine this morning. And this is our first meeting of the lecture Manajemen Destinasi Pariwisata. Jadi selamat pagi, ya, sudah hadir bersama kita Ibu Lorisma Siringo-Ringo, kemudian Ibu Safizah, ya benar Bu, sebutannya? Safizah Pak. Gimana? Safizah. Oh, Safizah. Oke, baik ya. Pak Bobi Rahman juga sudah bersama dengan saya, Pak Muhammad Rizky Lubis. Ya, thank you so much for joining this class. Ya, Ibu Septi Wayana Donargo juga selamat pagi, good morning semuanya, everybody. Ya, ya, ya baik ya. Untuk pertemuan pertama ini, ya, saya belum menyampaikan materi, tapi hanya ingin berbagi dulu ya mengenai teknis atau mekanisme kita ya, what to do ya, in the future for this lecture. Nah, jadi metodenya sama saja ya, sama saja kayak yang kemarin itu ya, dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompoknya pun sama aja juga, biar tak usah diubah-ubah seperti itu. Ya. Jadi cuman memang nanti bedanya ya, ketika kita presentasi saya ingin ya setiap peserta atau member of the group aktif ya, jadi aktif seperti itu ya. Jadi semuanya berbicara gitu. Namanya pun diskusi ya kan. Itulah yang membedakan kita program S1 dengan S2. Jadi kalau S2 ini banyak menyampaikan pandangan-pandangan, konsep ya. Tentu semuanya secara ilmiah seperti itu, dan itu harapan saya seperti itu. Baru nanti akhirnya ya kan, kalau kemarin ujiannya itu proposal ya, membuat proposal, baru untuk mata kuliah ini nanti kita sudah melakukan mini research, dia sudah pembahasan di situ ya, sehingga dengan demikian diharapkan kita benar-benar mumpuni untuk mengaplikasi teori-teori yang sudah kita diskusikan bersama, dan itulah tujuan daripada kelas ini ya. Jadi kita mumpuni untuk menggunakan teori-teori. Pak Jul Tambah, good morning. Morning, Dr. Andy. How are you today, sir? Okay, I'm fine. Ya. Nah, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, di antara Bapak Ibu yang hadir ini ada yang bertugas di dinas pariwisata atau di industri pariwisata atau bisnis pariwisata. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa? Ya. Ada di antara Bapak Ibu yang bertugas di dinas pariwisata atau langsung di industri pariwisata? Kalau dinas kayak belum, tidak ada Pak. Tapi yang langsung di bisnisnya? Kayaknya kita di Poltek Par sama Dharma Agung, salah saya di Otorita Danau Toba Pak. Cuma itu sih Pak. Tapi ada Pak Jopi, kayaknya itu dari dia, bukan dia ini sih Pak. Pak Jopi itu di Honda, nggak di industri pariwisata Pak. Oh iya baik ya. Nah oh jadi semuanya hampir rata-rata dari Akpar ya, pendidikan ya. Benar Pak. Oke okay. Ya baik ya. Ya, kalau Bu Safizah ya, berbicara tentang destinasi pariwisata, objek pariwisata mana yang sudah Ibu kunjungi yang ada di Sumatera Utara ini, yang sering lah gitu? Yang pasti Berastagi, Danau Toba,
Yang di Sumatera Utara ya, Pak? Iya, Sumatera Utara aja dulu, Bu. Ya, kalau yang di luar itu, Pak, Beras Tagih dan Danau Toba itu yang paling sering. Tanjung Balai sudah pernah. Iya, iya. Tanjung Balai di mananya, Bu, objek wisatanya? Objek wisata kalau di sana itu kemarin wisata kuliner yang di dekat sungai itu, Pak. Sungai apa ya, lupa namanya. Jadi makan kerang, wisata kulinernya di sana. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya. Oh, itu ya. Jadi Beras Tagih, Prapat, ya. Prapat, Siantar, Pak. Siantar. Oh, ya. Iya, iya. Nah, iya, baik, ya. Mohon izin, Pak. Ya, Bu Dormiana. Ini baru dapat instruksi dari WR1 bahwa seluruh panitia wisuda agar hadir di untuk mengikuti JR jam 9, Pak. Saya mohon izin bisa, Pak. Oh iya, saya juga panitia wisuda. Iya. Iya, jam 9, Pak, wajib semua. Oh ya udah, kalau gitu. Ya baiklah ya. Jadi sabar dulu Bu Dormina, sama-sama kita ke sana ya. Sabar dulu. Ya, jadi Bapak Ibu ya. Untuk hari ini ya kita enggak bisa lama-lama ya. Tapi saya nanti akan memberikan ya materi kuliah dan tugasnya nanti ya melalui YouTube ya. Tentu nanti saya akan bagikan linknya semuanya ya, tapi yang jelas ya teknis apanya proses belajar mengajarnya sama kayak yang kemarin ya. Jadi nanti tapi jangan lupa untuk absensi ya, sudah disiapkan absensinya di Google Class, silakan masuk di sana ya. Kemudian tunggu nanti ya materi kuliah ini saya akan beritahukan kepada Bapak Ibu. Dan nilai Bapak Ibu semuanya sudah saya serahkan ya. Kalau mau dilihat pergi ke adminnya sana ya, ke administrasinya ya. Tapi semuanya bagus-bagus ya, lulus semua ya, karena kerjasama yang baik ya. Nah ini saya berharap supaya kerjasama yang baik ini bisa kita lanjutkan tentunya ya. Dan baiklah, saya pikir demikian saja ya dari saya untuk kali ini ya. Nanti Pak Kadri, mana Pak Kadri? Saya, Pak. Pak Kadri? Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak Kadri ya, saya pikir cukup sekian dulu. Nanti video ini boleh di-share ya kepada teman-temannya ya, supaya mereka tahu aktivitas yang kita lakukan pada pagi hari ini. Oke, okay, Bapak Ibu ya, I think that's it for this morning. Thank you so much for joining me and we'll meet again in another time yeah, and I will send you the material of our lecture for the first meeting. Yeah, I think that's it. Thank you so much. Yeah, bye. Thank you, sir. Good morning. Thank you, sir. Bye. Good morning. Thank you. Bye.